Oh, bos. Selamat lebaran. Ya, udah pulang. Mari, bos. Selamat pagi, siang, sore, malam, guys. Apa kabar? Ini mau jalan lagi. Udah mulai aktif tipis-tipis. Kita mau jalan. Belum full sih, ini masih tipis-tipis aja. Masuk ke masa normal. Gue mau jemput si Mo dulu sebentar. Kita mau ke daerah Sentul abis ini. Mau jalan guys, jalan guys. Aku pasang 360 dulu nih guys, biar supaya sekalian. Syahdu banget nih guys, syahdu. Hotel rame. Sekarang lagi ada di Pasar Ciputat. Oh, diputerin balik. Oh, berarti lewat itu ya? Lewat Parung ya? Baru tahu kalau Sentul itu lewat Parung. Mungkin mesti ke depan sana ya. Putar balik nih. Kita putar balik ke arah Parung guys. Jangan-jangan lewat itu kali ya. Bogor kali enggak. Gue gak tahu sih kalau Sentul lewat jalan bukan tol. Lewat mana? Lewat jalan sini berasa mau ke Bogor. Tapi kayaknya gue juga nanti mungkin nanti ke Selasa ke Bogor sih. Ada kayaknya ada urusan sebentar gitu. Kerja meeting sekalian bikin materi kan lumayan guys. Jadinya bisa sekalian guys. Gede panjang lebar bisa. Gue kalau dengar kata-kata tol gitu jadi ingat apa ya? Jadi ini kerasnya ini menjadi ide untuk saya untuk bikin ikon tol. Tol tapi depannya kon gitu. Jadi dan diulang-ulang gitu. Aduh, gue sombong. Kenapa dia sih ngomong? Lupa gue videonya yang ada lah. Tapi dia bilang tol tapi depannya ada kon gitu. Tapi maksudnya tol gitu. Panasnya lumayan terang ya. Ini kalau panas terang ini bisa hujan. Tangan gue juga yang gak kena sarung tangan agak gelap. Kita masih dilurusin terus. Plaza Paru. Ini Parung ya guys, Pasar Parung. Dulu terkenal macet banget nih, sekarang sih nggak terlalu macet sih. Lumayan lah. Wih, tapi macet tempatnya. Depan macet pasar. Udah lewat dari Pasar Parung nih guys. Ini kalau dilihat sebelah kiri banyak orang-orang yang lagi mau jalan-jalan, giling-giling.
Gila, ada mobil segede gaban gitu, atret, muter balik di situ dong. Edan. Ini Vario ini pakai Pertalat ini. Tapi apa ya? Kalau gue rasa ya tenaganya itu nggak ngepos-ngepos banget. Gara-gara ada jembatan di atas itu jadi adem di bawah. Ini gue diarahin ke Jasmine. Kemarin waktu gue touring gue nggak diarahin ke sini sama Google deh. Jadi ini jalan yang biasa gue lewatin dulu ke puncak, jalan pinggir itu yang biasa. Pengen berhenti di pinggir jalan sini, biar supaya nggak kepanasan. Mataharinya udah terlalu tinggi. Iyalah, alay bener dah. 4 menit lagi nyampe nih guys. Ntar sambung lagi ya, kalau udah. Tapi kayak di sana juga bisa direkam. Jadi nanti sambung lagi pas sudah pulang aja mungkin. Much later. Ini udah kelar meeting-meetingnya guys. Jadi gue kedua tempat di sini. Ini bilangnya sebetul, tapi luar. Agak sedikit lah sekarang. Oke, sekarang lagi mau menuju ke Pondok Indah. Gue mau ngecek yang di Pondok Indah kondisinya. Cek aja. Soalnya kan kita ninggalin barang di Wanta di Maslahatan. Isi bensin dulu nih guys, penuhin. Lanjut lagi. Pohon lagi, ya Allah pohonnya. Ah lumayan lah ya. Lumayan. Agak terlalu kena matahari banget. Udah. Palingan tinggal seminggu. Ternyata nggak ada masalah. Jadi apa? Lanjut. Emang kita lanjut lagi. Kita menuju arah pulang. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Di dislike kalau kalian gak suka, di like.
Inggris puasa Syawal tuh seperti tahun-tahun lalu guys. Lemes. Padahal pas puasa Ramadan ini nggak terlalu gimana-gimana. Puasa Syawal tuh berat puasa Syawal. Kita tanggung kayak gitu. Sampai rumah mandi paling sedikit istirahat lah ya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Woohoo, bye-bye.